Alhamdulillah. Siapa kamu nak kahwin dengan dia? Kita jalan dulu. Kita kita ready lah. Kita ready. Kemal. Okay, sekarang ni aku tengah tunggu bot. Bot dekat apa? CK Music. Katanya Abu barang ni ada kat sini. So bot aku keluar pergi tengok. Macam mana barang pun aku tak tahu lagi. Nak tengok juga apa barang dia. Panas juga Ipoh kan, boleh tahan tu. Sebab cuaca langit pun membiru, memang musim apa hujan ni dah habis ni kan, musim banjir dah habis ni, dia dah start kemarau lah, kemarau berpanjangan. Sekejap lagi mungkin kita orang pergi makan lah, makan nasi wangi ke, nasi apa lagi satu, nasi wangi lagi, nasi apa, nasi gajah. Lapar ni. Sekejap lagi nanti kita sambung lagi. Okay, stay tuned. Ada banyak lagi mungkin cerita ni dalam 2-3 episod juga kot. Sebab banyak perjalanan pun jauh, banyak episod juga lah. Kalau kita nak buat satu episod panjang kan, nanti korang tak boleh nak hadap nanti kan, kena sejam lebih 2 jam kan. So aku buat 4-4, 4-1, 4-2, 4-3 macam tu lah. Nanti sesi berjumpa dengan Abu pula, Wak Yus ke, ada rezeki pun Wak Yus. Wak Yus aku mesej dia, katanya dia ada dekat Tanya Rambutan, start kerja, dia mengajar orang. So tengoklah, ada rezeki boleh jumpa dia, tak ada rezeki tak apa, next time kita jumpa dia. Wak Yus. Yus pun tak tahulah, aku tak ada nombor kontak Yus ni. Jumpa Yus pun okey juga. Man Kuning pun okey juga. Tengoklah mana dan macam mana. Kan masa tu kan. Kalau boleh semua kita nak jumpa, tapi tengok keadaan masa macam mana. Buka ni ya. Ataupun ni ni belakang. Belakang. Tarik tolak. Tolak. Macam tu. Letak atas tu. Okey. Berat ke? Leo. Oh, cantik ah. Ngam-ngam. Thank you. Bos. Alright, thank you. Okay. Thank you, Max. Abu suruh tunggu sini. Oh, dia kena stop? Haa, tak boleh buka. Cakap Abu. Aku tunggu tepi ni, cakap depan pasar raya sekeluarga juga dia. Ya, dia dah telefon dah. Aku dah cakap dia. Okey, kita tunggu Abu. Abu Mamas. Ren! Hello? Pak Abu, ada mana? Okey, gua tunggu tepi ya. Dia CK Muzik aku dah ambil bang. CK Muzik aku dah ambil barang. Lepas tu dia tutup pasal dia kira stok dalam tu. Kira stok dia tak buka. Tapi barang aku dah ambil lah, dia bagi aku ambil. Jadi aku tunggu tepi ni. Aku tunggu tepi pasal keluarga ni. Allah. Tunggu dekat pasar raya keluarga. Sekarang CK Muzik tutup pasal barang dia dah bagi aku. Dia tengah kira stok, dia tak boleh buka. Lepas tu dah sebelah dia, sebelah CK Muzik tu lah. Kan lampu stok tu sebelah, bukan belah depan, belah tepi ni. Belah tepi ni.
Ah, belah sikit yang masuk lorong kiri tu. Ha. Ah, kiri. Ah, kiri. Kereta pijak warna hijau. Kau nampak je lah. Pasal kau corner kiri tu lampu stop corner tu dah nampak aku dah. Ha, ah, kita cari makan lapar juga. Right. Wah, ipo. Aku tak tahu kau. Tumpah ah. Kau nak ke sini ni? Ke sini lah, okey. Ah, macam mana ni, Bu? Nak pergi mana dulu? Mana pergi stadium? Ah, tu ni ni. Bok. Ada lah, nak ingat siapa. Aku dah tak ada jauh cari kamu ni. Mana? Stadium, stadium makan. Nanti ni, kau tak sedap lah. Wangi. Wangi, jam lah. Stadium tak sedap lah. Ganja. Stadium apa? Yang ganja tu. Oh, yang sempat 4 jam ni. Betul. Ikut aku. Wangi kan? Wangi, tapi sebab tu original kan. Tapi tengok jalan ni parking tak ada. Tak, yang makan ganja tu. Ganja tu. Makan ganja. Ganja orang batuk tu. Dari Cina tu. Ya, tapi kita tempat yang kita makan dengan lunch dia. Ah, di mana dia? Betul ah. Ah, boleh ah. Jom situ jalan dia. Aku ikut kau. Kau kamu bawa sabar dia. Okey. Ganja ke tak ganja ke semua ada. Okey, kita follow dia. Barulah rasa sejuk sikit. Oh, pandai bok. Bok dah pandai. So kita sambung kat sana. Ah, oh, ni nak kita abu ni aca. Ayuh. Ah, kita follow abu. Dekat kau makan dengan lunch tu hari lah. Haa. Haa, okey, okey. Dia tu okey. Sekejap. Haa, tu okey. Haa, kita follow dia. Aku nak makan nasi ganja tu. Ku terpandang potret itu, terdetik hati ini, bergetar jiwa ini, bagai ada yang tak pasti. Terasa ingin ku bersua, terasa ingin berbicara. Ku pasti akan temuinya, hanya takdir yang menentukan. Ku bersua bertantang mata, asyiknya ku
rasa tak ada apa yang tak ada. Okey, jap tadi kita buat bunyi jalan dulu, nak cakap dulu sekali. Okey. Ha, jom jom jom. Mana kameraman lah. Pasal tak boleh beli kereta yang belum cakap lah. Jangan beli cakap, tapi dia tutup kau. Jom, jom, jom. Okey lah sini. Sini senang parking, senang. Tengok tak? Oh. Sana, bok. Ha? Nak parking, lepas makan kan, ada surat cinta sampai. Ini surat kena bayar ni. Ini pun kena bayar. Okay, surat cinta. Jangan buat lah. Mana tak ada konten kita pun. Ha? Kita tak nak jalan. Kenapa? Kena konten tak? Oh ni, kameraman dia ni. Oh tak ada, aku tak payah bagi kamu buat. Buat kamu punya lah sama dengan kamu. Oh, datang KL ni. Buat Aman, buat Aman. Oh. Aku dengan kamu. Aku ni lain. Haa, lain. Aku buat lain, aku tak buat apa aku buat dengan kamu. Aman, buat Aman. Kamu duduk tak depan Aman. Eh, meja, meja ada? Ada sebenarnya. Haa, atas meja ada. Jauh-jauh datang tak nak buat konten, rugi. Bayar. Haa, ni duduk depan lah. Duduk belakang je. Oh, Allah. Eh, kita makan dulu. Ayam. Buah campur lah. Baru itu sambal lah. Sambal juga? Sambal lah dah. Alright. Kopi o ais. Kopi o ais. Kopi o ais. Ha. Kopi o ais ah. Kurang manis. Air. Mana bok? Sini bok. Allah bising ah pula. Abu 3 pinggan, anak dia 2. Oh, 2. Oh, 2 aku 1. Ha. Bila kau 1 pantai. Tak betul, memang aku makan 1 je. Bok. Bok makan. Makan 2. Abu 3 pinggan, anak dia 2. Bok 2. Titaklah. Aku 1, aku 1 je. Titaklah. Kita semua 3 lagi 1 pandai. Ada member YouTuber. Ha, mana? Dia kata dia nak datang sini. Ha, siapa nama? Ha, dalam Facebook tu. Ha, dia kata kalau tu kami nak jumpa ni. Oh, tak dalam pukul 1 lebih. Ngam lah, tak ada. Dia dah sebab 6 bilion tak sampai pun. Okay, buat lah kan hati. Bu, nasi dia sedap. Tapi pinggan dia kecil. Sebab tu nasi sikit, jadi kita kena tambah banyak je ni. Bisnes memang betul. Itu perniagaan. Kamu jangan tipu lah. Kamu ni macam, kamu nak macam apa kamu. Lepukut dah macam apa lah. Kamu marah dia. Apa lagi tu? Tak apalah dia. Tak apalah dia. Tiga, kamu dua. Dia menyapa tau. Kalau dia tahu nak kita lebih kan. Tak orang tak tambah. Mana-mana tu? Yang kita ada tu. Tapi lauk dia banyak. Lauk dia banyak. Kami niaga macam tu lah. Kamu jangan macam tu. Itu ayah aku kat sini aku dah cakap. Barang gua, harga dia kampung. Tapi, kan? Harga kamu. Tapi dia punya... Barang kondo. Dia punya barang semua kondo. Tapi harga dia kampung.
Barang barantang. Barantang gila. Ada kampung mana dapat. Barantang. Tahu tak? Itu pun ada lagi orang nak minta murah. Tak kepasir. Tujuan ni memang nak cuba gabung lah. Baru tahu nak cuba gabung. Nak belanja aku ni. Kamu ditintong lah. Patutnya kamu datang sepahun kawan lah. Kita ditintong lah. Kamu datang jauh ni. Banggir. Apa ni? Dorai. Kamu tak lah kawan-kawan tangga dulu. Kita pun mau habis. Apa penyakit apa pun ni? Penyakit kamu nama? Penyakit kamu minum COVID tadi. Sarang ni pasal apa? Sekarang kamu jalan kaktur. Kita nak buat apa? Pasal apa kamu makan dalam sumbat? Sumbat sangat kamu makan. Kamu betul. Kau bergambang, tadi pinjam-pinjam kat sumbat. Punca tu ke? Punca bu. Kamu jangan main-main benda tu. Kamu dah umur dah 600. Kamu kena fikir. Kamu jangan fikir. Sumbat tu tak? Kalau masuk jadi kamu kena minum tadi saat kan kamu kena minum air-air yang benda yang hilang kecil manis yang hilang benda-benda yang kamu ada cuma tak nampak kadang-kadang kamu kebas tak kadang-kadang pada kamu tengok kadang-kadang tidur sini tapi sini dah sini kalau dah kebangkit kaki dia ni lah tolak lah. Tapi betul lah, dia betul kok. Kamu buangkan kecil mana kamu mak gula tinggi. Mana ada kecil mana? Tak, gula tinggi kadang kamu mak. Gula tinggi. Ya ke? Kamu ni, kamu tu. Bila kamu tanya kat aku cerita yang benar, kamu. Ya, gue ni betul lah. Kena punca. Punca ni kamu kena makan benda-benda yang. Makan apa? Pak, lawan balik. Lawan dia. Kamu kena pakai. Kamu kena makan benda-benda yang untuk kita hilangkan benda ni. Kamu saving dah sekat. Karena benda ni kita makan, dia hilangkan. Benda ni dia cover. Dia cuba batang itu, kamu dah sikit. Kamu nak masuk dalam apa yang tahu kamu? Kamu yang ini. Kamu dah berapa? 63. Amboi. Dekat-dekat lah. Nak batuk lebih lah tu. Kamu nak main-main. Anak pun dah insum nak macam itu hari nak pegang pesta pun tak boleh kok. Kan jatuh. Yelah. Terasa macam, lemah. Masih baik lah. Alhamdulillah lah. Syukur Alhamdulillah. Ali apa macam dah baik lah dia. Aku kerja orang kita juga. Dia okey lah Alhamdulillah. Jadi kita semua kawan-kawan kita pun jaga lah. Jadi kalau boleh, kamu janganlah lepas makan, duduk, semboyan. Kamu perfect juga. Lalu isi tu buat kerja buat apa? Memanglah kerja buat. Kami kerja tak perlu. Tak perlu buat. Kita buat turun tepi air, buat turun TV, buat turun katil, hari-hari. Hari-hari yang mana tu? Hari-hari. Okey, hari-hari kamu beli? Bukan. Buat turun, kena buat, orang kata, apa ni, mas kena buat kerja lah dekat majikan tu. Hari-hari tak kira peti air ke, mari ke, TV ke, kalau TV lama tu seksa. Tak betul, tapi pasal apa kamu nampak tebal? Sebab tangan kembang je, tapi memang berat. Tak, kalau betul-betul kamu dah exercise betul, badan kamu tak jadi ni. Memang. Kamu mesti jadi betul-betul di kanan. Tapi sekarang kamu angkat barang salah. Cara angkat tu. Cucuk tengok ni. Kecil dia pergi kan? Kerah lagi. Selalu barang-barang orang yang dah mati je. Tak masalah ni kamu. Kamu sebenarnya angkat. Kamu badan ni mah angin ni. Angin dengan air. Ambil seluruh ya. Angin dengan air. Betul kot. Sebenarnya pada ikut kerja aku tak ada ikut masa dia kot. Aku nak buat. Kalau ada praktis aku slow, kalau ada praktis aku akan bagi masa tu. Aku tak kerja sampai tengah hari je. Malam aku rest, aku siap-siap pergi. Tak pernah aku. Bagi-bagi aku bangun. Jadi saya dengar cerita awak ada. Itu hari kan saya ada projek dengan awak. Ya kan, Sabah Sur tu kan. Dia hold sekejap. Macam benda tak tahu saya apa. Macam benda ni banyak sangat kan. Tak payah orang. Bagi yang bagi depo. Tapi tak apa, kita janji. No problem. Pasal kita dah. Pasal aku datang sini pun, aku dah jenis kamu. Aku kan jenis. Sekejap lejok ni, aku jenis cerita. Tapi kalau kamu nak naik solo,
nak naik solo, kamu kena ada seorang penyanyi yang baik. Kita orang pun sebenarnya tengah buat persiapan juga. Alhamdulillah. Buat persiapan. Siapa kamu nak kahwin lagi ke? Ya, nanti kita dah lalu. Kita akan nak tapi kita ready lah. Kita ready. Stand by. Bapa ada apa-apa orang mata ada isu kita boleh juga ni. Ya, tengok macam mana tak ada apa pun ya, lah buat kerja tu biasa. Sekarang ni kita orang ni macam aku kan, macam you dan kita orang ni bukan kata music dah down sikit lah. Bukan, sebenarnya boleh, music boleh. Tapi masa banyak cuaca kita orang ni perlu cari, cari gaji lah. Ya, kerja lah. Betul. Kalau nak agak show, kalau kata lah pasal sepah mah semua dah okey. Okey. Alhamdulillah. Tapi aku dah lama tak jumpa Mak Yu. Kamu jumpa Mak Yu ada lah, macam biasa lah, baik lah. Aku rumah lama nak jumpa dia, ingat kamu aku datang ni kamu nanti dapat jumpa dia. Rupanya dia pun sibuk. Apalah. Baru jumpa dia, Yus? Yus? Haa. Kerana-kerana jumpa dia. Ada jumpa berbincang lah ke mana dia ada kita orang kan dia. Tapi kita orang kalau praktis juga. Praktis ni nak bagi dia ingat dia. Haa. Kalau tak betul. Tak praktis tak boleh. Tak cak dia. Orang ingat yang benda tu di pihak harian kan. Benda kita dulu. Apa ni malam tahun baru kau ada? Ada. Malam tahun baru. Malam tahun baru tak ada semua kan? Tak di ni. Apa banyak ada tempat yang tak dibenarkan lah. Ada tempat tak dibenarkan. Indo banyak ah. Tak ada show yang dapat aku dah show yang ada sekarang tu. Aku rasa dah over. Macam mana asyik kamu over dia? Lalu macam orang sekarang ni music. Aku sebenarnya, aku pun main music juga. Tapi aku rasa aku berdua ada hat juga lah. Bahkan dah malam tahun baru tu sampai kena makan ada show. Betul je lah. Jadi macam kalau kita ni dah macam umur dah. Terlalu ni sangat, bebas sangat. Sampai dah rasa aku tak nak sampai. Aku tak nak diri aku lah. Orang tak mahu. Orang lah pasal apa itu PM kita yang satu PM ini yang terbaik ni, hormat orang manusia. Dia suruh relax pasal dia hormati orang yang dalam kesusahan. Jadi kita tak boleh nak senang diri kita nak enjoy betul betul saya cakap. Jadi salah satunya kamu mengikut prinsip PM kita lah. Alhamdulillah lah. Dia perlu nak macam okey. Bila kena satu hari tu, macam tu lah, dah jadi kita biasa lah. Malam minggu tu ada show, ada ni, ada tu, betul tak? Haa. Tengok lah. Tapi benda tu yang dah jadi apa tau? Tak ada value. Benda kurang lah. Tak ada harga lah. Tak ada harga lah. Bila artis datang, tak ada jadi. Bila artis buat show kan, kata artis buat show kan, dia tak ada jadi nilai. Sebab apa orang dah biasa tu lah. Macam dulu, dia tak ada sangat orang kata. Sekali show. Bukan dulu dia tak ada macam dia. Sekarang ni macam orang kata apa kan? Mana-mana ada? Ada je lah. Semua dah cerita. Banyak. Dia dah cerita pasal apa kan? Dah dunia sekarang ni tau. Semua cerita pasal music dia. Dia dah cerita pasal apa? Macam mana apa ni? Bunuh berapi. Macam mana nak pergi ke laut ni. Tak ada. Dulu kau pergi tak ada lah. Macam umur sebut gunung merapi tu. Macam punya kasi lemak. Tapi ada juga kasi lemak gunung merapi. Tapi dia ujung sana lah. Aku ujung sini aku tak merapi lah. Ini benda betul pun. Dia kan dia jadi macam satu benda orang. Okay, sekarang ni kita dah habis makan, nak pergi ke lokasi stadium. Tempat Pak Abu biasa lepak tu. Mana bok ni? Tu nasi wangi. Nasi wangi ni kawasan parking ni. Tapi best lah kat sini. Nak makan memang banyak parking lah. Kalau datang makan sini, parking pun ada. Cuci kereta pun ada. Semua ada lah, bok. Hey, Bu. Cuci kereta pun boleh lah. Parking kereta, cuci. Lepas tu pergi makan nasi wangi. Lagi best. Ni ikut Green Town. Apa nama? Green Town. Green Town. Ipoh Green Town. Mana bot ni? Kawasan ni kawasan yang
ni kosan memang banyak kena makan sini lah. Banyak kena makan sini lah. Banyak-banyak pejabat kerajaan sini. Kawasan-kawasan makan lah. Ni parkir ni memang parkir manggil punya parkir kan? Bukan. Oh, bukan lah. Membayar lah. Sebab apa, dekat dengan dia sebelah. Tapi memang orang parkir sini lah. Orang parkir sini pergi makan sana. Senang parkir. Kau rumah kau kat mana pun? Area mana? Buntung. Buntung? Jauh tak? Buntung. Buntung? Jauh tak sini? Sana? Jauh rumah. Jauh. Jam, jam jauh. Sekarang orang tengah sibuk, anak sekolah kan. Orang ambil anak sekolah. Ini buat kuat yang shortcut. Betul lah. Bawa kita pergi stadium pula, stadium. Pergi stadium, lepas tu bawa kita pergi Mangkuning. Okey, okey, jom.